Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan pompa di Kota Pariaman sebanyak 22 unit yang tersebar di 3 kecamatan. Terus yang pada hari ini kita lagi di Padang Cakur mendapatkan dua kelompok yang mendapatkan di area Padang Cakur, dan di sini arealnya ada yang akan diairi sebanyak 25 hektar, dan kesemua yang 22 unit itu akan kita PAT-nya menjadi 220 hektar. Terima kasih Pak Menteri Pertanian, alhamdulillah di Kota Pariaman tahun ini mendapat bantuan pompa irigasi. Kami berharap untuk ini kalau bisa seluruh kelompok tani yang ada di Kota Pariaman diberikan pompa ini minimal satu, karena untuk menghadapi musim kemarau, walaupun termasuk daerah irigasi seperti janji Pak Menteri waktu sosialisasi kemarin, bahwa kita selagi ada sumber air, kami itu bisa berharap bantuan dari Pak ini. Dan banyak petani untuk kondisi saat ini kadang-kadang rebutan dengan pompa yang satu ini. Jadi ke depan kami berharap supaya ini tetap dikembangkan. Terima kasih Pak Menteri. Dan ke depan dari Dinas Pertanian Kota Pariaman kami juga mengucapkan terima kasih.